Kelompok 2? Kelompok 2? Kalian pakai angka berapa? Satu angka barang koma aja lah. Oh, satu angka barang koma. Ya. Dah? Siapa lagi yang akan video yang kita mulai itu? Jadi untuk perhatikan yang di rumah, tadi kan untuk kelompok 1 itu OD-nya kita bulatkan aja 1,6. Itu berarti konsentrasi awal. Konsentrasi akhir yang kita inginkan itu 1 dalam volume 1 mili atau 1000 mikroliter. Jadi kalau kita masukkan ke rumus pengenceran, volume awal yang perlu kita ambil dari kultur adalah sebanyak 600 mikroliter agar volumenya cukup menjadi 1 mili, itu berarti ditambahkan 400 mikroliter LB. Sedangkan untuk yang kelompok 2, kultur awal yang harus kita ambil itu sebanyak 700 mikroliter dan 300 mikroliter LB. Itu adalah komposisi dari kultur dan LB cair agar OD-nya sama dengan 1. Kak, boleh diulang lagi, Kak? Kita lakukan tadi adalah mulai kameramu agaknya mute aja lah. Iya, kok tadi komponennya berapa, kulturnya berapa, medianya? 600 mikroliter. Ini udah 600 mikroliter bakteri. Ini yang metaloprotease. Selanjutnya, berapa medianya?
400 tahun. Terus kita homogenkan aja. Boleh di cara penghomogenan tuh boleh dengan tadi dengan pipetting atau di bolak-balik tubnya, di inserting. Ini kelompok 1. Ini kita siapkan untuk yang kelompok 2. Untuk kelompok 2 berapa komposisinya? 700. Apa yang 700? Bakterinya, Kak. LB-nya 300. Misalnya di ya di pipetting ini Kak, kelupaan. Ya, selanjutnya kita siapkan media kultur produksinya apa komposisinya? Apa aja di medianya? Boleh. 500 mikroliter IPTG, Kak. Itu aja media produksi. Habis itu 50 mililiter media LB. Itu masalah loh Kak. Kalau bakteri dan sebagainya, apalagi kalau manusia. Ini media LB sebanyak 50 mili. Selanjutnya kita tambahkan apa? IPTG. 500. Ini IPTG-nya konsentrasinya 100 milimolar. Mikro
Iya. Baikku cepat. Ya, dia dalam keadaan baikku karena tadi disimpan di dalam keadaan gelap dan di suhu minus 20. Jadi harus dicairkan dulu. Tadi belum keambil ya, Kak? Ini sebanyak 500 mikroliter PTG. Lebih homogen kan. Baru kita masukkan kulturnya. Ada marker di situ. Apa nih? Langsung ini kultur bakterinya langsung kita masukin ke dalam media produksinya. Ya, ini kelompok 1 untuk gen metalloprotease. Mana? Oh, di mikrobiologi. Ya, PDA. Karena jamur kan. Ini bakteri. Ini ingat ya, ini kelompok 1. Sebelah kiri kelompok 1. Oh, urap aja langsung. PDA itu media jamur. Potato dextrosa agar. Jadi bahan dextrosa agar udah. Ya, bahan dasar yang pakai. Ini untuk kelompok 1 kultur produksinya udah jadi. Tinggal kita kasih label. Sekarang yang untuk kelompok 2.
ada protein, tinggal kita kasih labor. Iya, langsung aja. Berapa ini? Kamu dua. Mau ada kelompok. Itu aja kan. Ya udah, jadi keduanya nih langsung kita inkubasi aja. Keluarin langsung untuk inkubasi. Selama 24. Udah kita letakin dalam shaker inkubator. Ini kondisi kultur yang kita gunakan. Apakah udah sesuai? Tetap ya, Kak. Kan nih, Kak. Otak. Sudah jalan belum? Sudah, Kak. Ya, jadi itu tadi praktikum kita untuk penyiapan kultur. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi untuk besok itu kan berarti 24 jam. Dan kita sebelum praktikum akan melaksanakan berkonsi. Jadi praktikum besok akan kita mulai jam 9. Modul akan segera kakak kirim. Ada yang mau ditanyakan? Besok jam 9, Kak. Kan Armstrong itu ukurannya tadi. Satuan volume OD-nya. Itu untuk satuan itu banyak macamnya. Kan ada yang liter, gram, terserah, apapun nama satuannya. Tapi rumus dasarnya V1N1 kali V2N2 atau volume awal dikali dengan konsentrasi awal sama dengan volume akhir dikali dari konsentrasi akhir. Kan berapa kemudian? Jadi nanti kan kalau kita diperhitungkan nanti kan nilai berapa kan? Dan nilai ada yang mau ditanyakan? Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Tidak, ada paham.
Ini kan tujuannya kan untuk produksi, otomatis kan kalau kami kan penelitian ya Pak, antara pelakuan itu dan pelakuan sama itu kan, makanya pertama supaya optimal ya, itu juga supaya optimal gitu kan, apa namanya kontrol satu dan kontrol dua. Ya kayak gitu, jadi kalau kita dalam penelitian itu kan bahan-bahannya itu harus beragam. Jadi yang berbeda itu hanya pelakuan atau parameter pelakuan. Jadi harus setiap setiap bahannya, setiap parameter yang bukan pelakuan itu harus beragam. Jadi kita harus pastikan nilainya sama. Jadi kalau OD-nya sama, satu dengan yang lain, jadi cuma satu parameter yang kita, satu parameter yang sama di yang parameter pelakuan kita. Dan kalau udah berbeda, nanti kita nggak bisa nilainya, kan dia bisa OD-nya berbeda. Itu tidak berlaku untuk bakteri aja, semua penelitian ataupun penelitiannya misalnya di kultur jaringan itu standar yang kita gunakan. Kalau misalnya di kultur bakteri OD di kultur jaringan medianya kita buat dengan pH. Kasarannya nggak kebenaran. Berarti masih mirip nggak itu? Oke, jadi kalau untuk pengukuran OD itu tidak hanya berlaku di penelitian yang menggunakan bakteri aja. Standar yang digunakan untuk semua penelitian itu harus seragam awalnya. Misalnya di kultur jaringan, berarti yang harus kita samakan kondisi awalnya adalah media. Kalau media biasanya diukur dengan pH. Begitupun dengan misalnya nanam di tanah, itu tanah seharusnya diukur dulu komposisi awalnya, bagaimana keadaan mikrobiologinya di tanah itu, pH-nya berapa, biar seragam. Itu yang paling bagus seperti itu. Tapi kan dalam pelaksanaannya, karena penelitiannya tidak terkait dengan kimia tanah, itu sering juga diabaikan. Tapi perlakuan yang lainnya pasti disamakan. Misalnya bedeng 1, bedeng 2, itu sama-sama dikasih kapur, sama-sama dikasih bahan organik. Jadi itu tujuan awalnya. Begitupun dengan penelitian yang di laboratorium, kenapa OD bakteri itu diukur, pH media diukur, agar kondisi awal perlakuan kita sama dan bias dari data yang dihasilkan nanti itu bisa diperkecil. Oh, di mana? Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Perhatikan yang Zoom dari rumah. Enggak? Udah jelas semua? Kenapa kenapa LMR yang kita gunakan itu ukurannya 250 mili, sedangkan volume medianya cuma 50 mili. Ada yang tahu jawabannya? Mem tahu? Iya, leluasa. Ngapain dia leluasa? Iya. Ya, bakterinya dalam media pun bakterinya nggak bakalan terbang-terbang. Itu yang terpikir. Yang menyesuaikan dengan apa namanya juga wadah pengikat dari dari sekernya itu kak. Yang 50 mili kemarin pakai yang 50 mili kan? Ya tapi kan harus diikat kak.
Itu dikatnya? Ya bisa dikat. Kalau kemarin 50 mili, kenapa medianya cuma 10 mili? Kalau cuma 10 mili, kenapa nggak pakai tabung yang lain, yang ukuran 10 mili? Tambahin sama apa? Itu dia. Butuh respirasi kan? Bakteri organisme dia juga butuh respirasi atau bernafas. Jadi emang udah nggak ketentuan sih, tapi disarankan dalam mikrobiologi itu wadah yang digunakan untuk mengkulturkan mikroorganisme itu lebih besar dari volume yang digunakan. Jadi sarankan 4 kali dari dia ke atas. Misalnya 50 volumenya kan, kali 4 berarti 200. Ya. Jadi bisa yang 200 mili atau ke atasnya. Menaikkan bakterinya juga pecah. Udah lagi menyiapkan. Di rumah ada yang mau ditanyakan? Induser. Enggak. Padahal mungkin bisa jelaskan apa fungsi IPTG. Dia sebagai dari kan kita kan bisa sini itu kan di daerah lab itu kan ada promotor T7 kan. Promotor T7 itu bisa aktif lah gitu ya. Kerja promotor itu apabila ada IPTG itu. Jadi kan target kita kan produksi dari gen metaloprotease yang letaknya di MCS lactate gitu kan. Jadi karena ada T7, perikatan dia kan dengan IPTG jalan gitu ekspresi gennya. Singkatnya IPTG berfungsi sebagai induser regulasi gen. Ya, supaya terekspresi. Kan gen strukturnya ada promotor, ORF sama terminator. Promotor itu ketika promotor aktif atau berikatan dengan restriction factor itu ORF ditranskripsikan menjadi mRNA. Jadi target kita supaya mRNA-nya tertranskripsi, berarti promotornya harus aktif. Aktivasi promotor itu menggunakan IPTG. Itu tergantung, promotor itu banyak jenisnya. Ada T7 promotor, ada CAMV promotor, itu beda lagi industernya. Kalau untuk T7 promotor, kita menggunakan IPTG. Di awal. Kak, mau nanya, Kak. Bentar. Nah, jadi, kalau diasumsikan misalnya ini daerah gen, gitu kan. Ini promotor, ini terminator, terus ini lactate di plasmid pigem ya. Di tengahnya ini dia bersifat overhang namanya. Kalau plasmid biasa ada yang sirkuler. Tapi dia linear, jadi nggak nyambung. Masih bisa disisipi oleh gen target tanpa harus direstriksi terlebih dahulu. Jadi gen target kita bisa ada di sini. Untuk mengaktifkannya, berarti promotor ini harus aktif.
gimana cara aktif promoter ini itu diinduksi oleh IPTG. Jadi gen yang ada di dalam ini nanti bisa tertranskripsi menjadi mRNA. Gimana, Dohan? Tadi siapa yang mau nanya? Anissa, Kak, berarti sebelum ditambahkan IPTG itu, gen-gen yang ada dalam bakteri itu belum terekspresi ya, Kak? Tidak semua gen terekspresi. Ingat, gen itu ada dua jenis, housekeeping gene sama lux gene atau induced gene. Housekeeping gene itu artinya gen yang terekspresi terus-menerus untuk kebutuhan organisme itu. Gen apa contohnya? Gen-gen yang berada di saluran pernafasan, gen-gen yang ada dalam sel-sel darah, itu kan harus aktif dia terus tuh. Kalau nggak aktif, mati dong organismenya. Semua organisme, manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, apapun, itu ada housekeeping gene-nya. Terus ada gen yang ekspresinya terinduksi karena lingkungan tertentu. Kalau bakteri misalnya, ya kayak yang kita praktikum kan ini ada gen metalloproteinase dan gen kitinase. Itu kalau di dalam kondisi alam, gen kitinase itu aktif ketika bakteri berada di dekat jamur. Kenapa? Karena dia berfungsi untuk mendegradasi sel jamur. Jadi kalau di suatu lingkungan ada nih jamur, jamur patogen, terus kita tambahkan bakteri ke sana, gen kitinase-nya akan terekspresi. Karena apa? Ya itu karena target dia ada di sana, jadi dia terinduksi. Karena sekarang yang kita gunakan bukan bakteri yang wild type atau native-nya, kita cuman gunakan gennya aja. Gennya diisolasi dari bakteri Serratia plumatica UBCF13 itu. Gen itu kita sisipkan ke plasmid pijem. Plasmid pijemnya kita transformasikan ke E. coli BL21. Jadi kan secara alami, E. coli BL21 ini dia nggak punya tuh gen metalloproteinase atau kitinase. Jadi supaya dia terekspresi, makanya kita tambahkan IPTG. Lalu pertanyaan tadi, gen-gen lain gimana terekspresi nggak? Ya, terekspresi. Tanpa kita sisipkan pun plasmid rekombinan ke dalam bakterinya, kita tumbuhkan aja di media LB, dia tetap akan terekspresi. Itu nanti ketika kita melakukan analisis protein, kita harapkan pita target kita muncul, dan selain pita target itu akan ada pita-pita lain. Itu berarti protein yang diekspresikan oleh sel bakteri itu sendiri. Bagaimana? Nisa? Ika, ngerti Kak. Makasih Kak. Iya. Ada yang lain? Cukup? Yang di rumah? Dian? Syafira, Irsyad, Anggia, Radika? Ada yang mau ditanyakan?